anak-anak outbound sama ini di bawah ini three top page. Oh, ada three top page juga ya? Ada 13 permainan, sampai sunset sama. Tuh, panahan nih, ini lo bedil bisa ada ini mas? Ada sobamnya ada pak. Wah, wah tuh bedil sih nak, kalau mau kini gitu. Tapi boleh mbak sendiri apa? Itu ada. Apa harus dari sini? Dari sini tuh pak. Oh dari sini. Oh iya. Taman kunci sini, dilepas anak-anak interaksi pak. Oke. Wah lah ini Alin mau nih mesti. Itu izinnya yang 5 udah gede bisa dinaikin. Oh iya. Oh gede. Patung kelinci. Kalau ini buah pala yang untuk manisan di sini untuk sirup. Ini sebelah kiri itu. Di sini dibikin sirup pala sukses bikin ngantuk. Oh iya. 18 atau berapa gitu? Di itu, oleh-oleh itu nanti iya, ya. Iya, oleh-oleh ada. Ini yang 18 mas. Kurang lebih ya pak ya, kalau belum naik ya. Iya pak. Kalau bikin melek sebelah kanan pak. Kopi. Kanan kiri melek, merem ya. Nah, kalau daunnya ini kan buat wedang ukur pak campuran. Oh, ini campuran. Disuling jadi minyak untuk spa kecantikan itu per liternya 700 ribu. Bus. Mahal banget pak. Mantap. Batangnya per meter itu 10 juta lebih. Iya. Kencur. Ini ketinggiannya cuma 600 meter pak. 600 meter. Ya, kalau luasnya kebunnya 400 hektar, kebun kopi robusta semua. Yang depan itu. Ini sistemnya dipotong pangkas. Ini udah mulai terlalu panen Agustus kemarin. Jadi kan kesini September bunga kopi wangi. September putih semua. Nggak lagi bunga lagi. Nggak sampai satu bulan. Bapak dari mana nih? Semarang. Semarang. Tidak. Semarang itu bandaranya nggak ada. Trilok nggak juga. Dari lomba juga, oh ya. Tapi kan tidak ada kebunnya. Nah, kebunnya hanya gambar tok. Robusta. Kalau dipakai malah nggak ada sensasi. Kalau ini kan bikin lemak-lemak untuk. Jantungnya. Bikin lapar lagi nanti kan makan. Nah. Ini tapo mak, tap kuat atau tap kebu. Bandel paling kalau nggak kuat ya pas ngebun. Mandat jalan olahraga. Terus larat. Ya enggak berhenti ya bu. Nanti disusul helikopter langsung. Terus sangat cemori. Oh, limat, ya bu, limat, eleng peneng, gadungan berbukti. Ini jalan tol bu. Jembatan Tucangnya semua pak. Pak Ganjar, Bu Ganjar tuh saya layani naik ini dorong tuh. Nah ini juga? Iya sama putranya yang berlalu di Abdi Sampai Milu kan. Oh. Pak Jokowi satu kali. Oh, Jokowi ya pernah kesini juga? Hari saya dipanggil Pak Ganjar sama Pak Jokowi pak. Tapi tak tolak akurat. Yes. Itu nama saya Bambang. Bambang. Panggil Ganjar apa? Main gue lah tegang. Tegang aja. Pakai trailer, trailer naik turun
Amtoro. Betul Amtoro ya. Ini nanti juga diuntungkan naik ini juga apa agak manfaatkan kopi kegunaannya. Nanti bagi wanita itu cocok. Apa juga sebelum olahraga membakar lemak 30%. Oh, iya. Original loh tapi. Wah ini bener ki, efektif untuk menghilangkan bau dari yang anak kecil kasih kopi biar nggak kena step itu kan. Ya, manfaatnya banyak. Terus ini miliknya BUMN. Oh BUMN yang mengelola kan PTPN 9. Kantornya muka sih. Oh hasil. Oh ya ki kira-kira minuman kopi membakar lemak 31%. Ki perlu tak share pak, nanti tinggi sih konco-konco satu ini tak pasang ini itu kan hanya untuk ini tetap motivasi yeah. Yang jelas minum kopi kalau sebelum olahraga semua kan terbakar kalori pak. Tapi kalau makannya nggak enak ya kode wae ngemil ya ke belakang itu nggak tahu pak rawa itu nih ya kelihatan itu. Nanti berhentinya pas view-nya belakang rawa. Kalau bapak nanti kalau mau ke resort, sore pak ya, atau apa, mobil naik ke lobby. Itu ada top selfie view rawa bening. Itu bagus lagi, jangkanya taman bening. Padahal view rawa Semarang itu panorama ya juga bagus ya pak. Terus tanah putih itu apa, resto apa itu ya? Alaminda. Alaminda itu pak. Oke, ngerti ya, kopi itu pendek boleh. Emang di desain ini pendek. Bisa 1.5 meter pak. Oh. Dia dipotong. Jadi nggak ada ranting ke atas kan pak. Ah. Jadi dia setiap tahun dia pemanasan terus. Akan berat seleksi ringan. Ini dari batang bawahnya ini jenis kopi asal sama sambung jenis robusta. Sistemnya stack. Oh sambung. Ini mungkin pengalaman baru tuh kepada pak. Setiap tahu kopi baru kan kayak gini. Kopi itu kalau merah manis. Kalau merah manis. Manis. Makanya ada nama kopi luwak. Kopi luwak tuh hewan luwak suka kopi karena kulitnya manis bisa. Tapi bisa itu dibuang. Nah, masukan itu perut. Keluar ehnya kopi itu masih untuk diproses jadi kopi luwak. Wah, gane mantap. Alzheimer ada yang tahu? Penyakit tahu. Alzheimer. Saya ingat. Ikut. Oh iya iya. Bisa di bantu, tapi Alzheimer nganggo tanduran nambah. Kalau tadi masuk sini, masuk ke kebun kopi, jalur tol salah tiga ke sana. Oh iya. Loh, mos kok ngisor kok enggak ketok tapi ya. Kita kok kene ketok. Kita ya jenengan ketok, Pak. Lah iya. Enggak ketok dari bawah lah iku. Itu dia. Bawa mumet itu, Pak. Ini tanggal 6 pagi yang tanggal tukang ngeluk ini lagi program pemerintah pak sama Tukung Bima itu sudah muncul untuk briket sama bahan bakar pada satu barang ini tahun 2030 baru kayaknya selesai pak. Oh, kan untuk gas juga bu. Iya. Rencananya nanti untuk wisata nasional. Program baru pemerintah, kan? Iya. Oh, perlu. Itu
pemerintah terus Pak Irwan ikut partisipasi nanti gojoknya dimanfaatin. Nera pinter pemerintah itu. Nera pinter masuk sih gaya kayak ngono. Iya. Itu mesinnya itu ada 8 gantungan gitu. Itu wisata nasional spot air. Kayak Swiss nanti yang datang. Wah, nah ini. Ini muter untuk jalan raya sepanjang rawa. Rumah saya nanti mungkin kena busuk gitu. Kita ganti rugi. Yang banyak saya sih. Tiap hari buka pintu udah pintu tak wapen. Iya ini lagi kamu mau turun dulu foto bareng nggak apa-apa. Oke oke. Caranya bi supaya iya rawa peningi kita bi ya itu di